Kemacetan panjang arus lalu lintas di kawasan Koto Baru, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar seperti ini merupakan pemandangan biasa setiap hari Senin. Pasalnya hari Senin merupakan hari pasar di pasar tradisional Koto Baru ini. Pasar tumpah dan aktivitas bongkar muat di pinggir jalan membuat kemacetan dari kedua arah tidak terhindarkan. Pengendara dari Padang menuju Bukit Tinggi, Payakumbuh dan sebaliknya kadang terpaksa mencari jalan alternatif. Namun kepadatan kendaraan membuat jalur alternatif pun macet. Momok ini telah dialami para pengendara yang melintasi kawasan ini selama puluhan tahun. Untuk mengatasi kemacetan ini, pihak kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas di Lantas Polda Sumbar mengajukan solusi sementara. Wadir Lantas Polda Sumbar AKBP M. Hari Mulyanto saat memantau langsung kemacetan di lokasi menyampaikan langkah darurat untuk mengatasi kemacetan diantaranya melarang parkir kendaraan bermotor di sebelah kiri jalan dengan cara memasang kon atau rambu pembatas. Pembatas berupa barier atau barikade juga dipasang di depan lapak pedagang. Untuk menjaga pembatas agar tidak dipindahkan dan kembali diganggu, polisi bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah setempat. Beberapa solusi darurat dan jangka pendek ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan, hingga solusi jangka panjang berupa pelebaran pasar oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terrealisasi. Nah, tadi malam kita sudah pasang, namun jarak 2 meter, namun pedagang pagi-pagi jam kurang lebih jam 3 pagi sudah mendorong lagi ke pinggir jalan. Ini jadi masalah buat kita. Untuk jangka panjangnya, bukan pelebaran jalan, namun yang dilebarkan adalah pasar. Nah, ini kita menunggu keputusan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, dalam hal ini gubernur. Dari Kabupaten Tanah Datar, Wais Kumbang, iNews melaporkan.